Desa Cetmon Raya dengan luas wilayah lebih kurang 90 hektar dengan jumlah penduduk 373 jiwa dan laki-laki 191 jiwa, perempuan 182 jiwa. Desa Cetmon Raya ini berdiri semenjak tahun 1945 setelah merdeka. Jadi ini pecahan dari dua desa dengan desa Cetgundrut. Sanggar seni yang ada di desa Cetmon Raya yang berdiri pada tahun 2016 dengan inisiatif daripada anak-anak desa sehingga sudah berjalan lebih kurang sudah 2 tahun dengan anggaran masih secara anggaran-anggaran pribadi belum dijamah oleh pihak pemerintah, maka rencana pada tahun anggaran 2019 ini kami akan plotkan ke dalam anggaran desa. Jadi anak-anak ini saya lihat motivasinya cukup bagus dan dengan seni ini masyarakat kita lebih terarah, lebih disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Motivasi saya mengembangkan seni tari ini adalah untuk membina kreativitas anak-anak di kampung supaya anak-anak bisa belajar seni kebudayaan Aceh dan tidak lalai dengan kegiatan-kegiatan seperti bermain gadget dan lainnya. Sanggar ini saya bentuk sejak tahun 2016 dan sudah berjalan selama 2 tahun. Jumlah peserta sanggar itu sebanyak 30 orang, terdiri dari 4 orang rapai, 1 orang serune kale, dan selebihnya adalah penari. Kami menyambut baik dengan adanya kegiatan anak-anak remaja kami dalam hal ini untuk mengembangkan potensi kampung, khususnya di bidang kesenian tradisional Aceh. Jadi secara umum ya kami istilahnya sangat mendukung. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan kami dari masyarakat insya Allah akan membantu apa yang kami mampu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa menjadi kebaikan untuk anak-anak ini, untuk kampung kami secara khususnya dan masyarakat pada umumnya. Thank you.